Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa sama Akil. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah, amin. Okay, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Akil berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang kita persiapkan kepada PSKB CPNS. Dan mungkin barangkali kawan-kawan ada yang sudah menghadapinya, dan juga mungkin akan ada yang menghadapinya dan esok hari atau beberapa hari ke depan gitu ya. Untuk kawan-kawan yang akan menghadapinya, marilah kita gunakan waktu yang singkat ini dengan memperbanyak membaca, memperbanyak pelatihan, dan juga memperbanyak peluang. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita amin ya amin ya. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah saya janjikan oleh Ma Aki pada video sebelumnya, bahwa Ma Aki akan terus update informasi soal-soal terbarunya untuk mengenai, terutama untuk soal pedagogik, dimana pada video sebelumnya Ma Aki sudah bagikan juga kisi-kisi SKB CPNS sesuai dengan bidang masing-masing untuk semua bidang. Silakan kawan-kawan sering kembali materi SKB yang lengkap, kalau tidak salah judulnya itu ya, atau kisi-kisi SKB-nya untuk kawan-kawan yang dari keguruan atau pendidikan maupun bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Dan pada kesempatan ini Ma Aki akan fokus kepada apa materi evaluasi belajar gitu, sebagaimana yang diamanatkan oleh kisi-kisi SKB CPNS tahun 2020 ini. Baik, untuk kamu kata satu, kita langsung aja ke TKP gitu ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita masuk ke penilaian atau evaluasi hasil belajar penilaian, maka akan sedikit mengingatkan kembali tentang model, metode, dan pendekatan strategi pembelajaran, di mana pada video sebelumnya sudah Maki buatkan tuh. Silahkan kawan-kawan sing lagi video Maki tentang model pembelajaran, di mana di sini sudah dikatakan, sudah dibahas juga ya, tentang model itu apa, model pendekatan itu apa, dan itu apa semuanya. Sehingga sekadar mengingatkan kembali, model itu merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri utama, metodologis, jadi ada sintaknya gitu ya. Kalau pendekatan pembelajaran itu adalah cara pandangnya, cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan gitu ya. Kalau strategi itu merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik gitu. Kalau metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk pendidik untuk menangani suatu kegiatan belajar yang mencakup antara lain ceramah, tanya jawab, bukan itu metode ya. Kemudian ada juga teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang pendidik untuk melakukan suatu metode. Sementara taktik adalah gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran. Lebih dijelaskan silakan kawan-kawan searching video Maki yang sebelumnya. Ini dia tentang itu, tentang kerangkanya ya kawan-kawan, bahwa model itu lebih luas kawan-kawan ya, mencakup pendekatan, strategi, metode, dan teknik gitu. Di sini juga ada grafiknya, gambarin juga kawan-kawan. Model tetap ini di paling luas, kemudian pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Oke, pendekatan itu dimana pada pendekatan dibagi dua, ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik, ada pendekatan pembelajaran berorientasi pusat pada guru gitu kan ya. Strategi juga ada dua, ada exposition discover learning, kemudian ada group individual learning. Kemudian strategi jadi cara penyajiannya juga ada dua, strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Oke gitu. Metode itu banyak sekali, ada ceramah, diskusi, kemudian demonstrasi, kemudian simulasi, kemudian laboratorium, kemudian pengalaman lapangan, dan brainstorming, debat, juga simposium. Nah, ini SKB CPNS guru pedagogik gitu ya, soal dan pembahasannya. Oke gitu ya. Oke, dia terus kemudian definisi dari bahwa pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik, dengan pendidik. Kemudian ya, di samping interaksi antara peserta didik juga ada antara pendidik dengan guru, peserta didik dengan guru maksudnya pendidik itu. Kemudian dengan sumber belajar juga, kemudian suatu lingkungan belajar gitu kan ya. Bahwa pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik berikut. Karakteristik pembelajaran itu diantaranya harus interaktif dan menyenangkan, interaktif dan inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berlatih aktif sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis kembali peserta didik, memberikan ruang yang cukup bagi peserta karsa kreativitas dan kemudian peserta didik gitu kan ya. Kontekstual dan kolaboratif, memberikan ruang yang cukup sesuai dengan bakat, minat, yaitu pembelajaran ya. Yang ini inovatif, yang bukan. Oke, kita lanjut ke penilaian gitu ya kawan-kawan. Di sini sudah segan sebuah masalah, namun pemasalahannya minumnya tebote seseru gitu ya. Selalu di permasalahan yang menjadi semoy solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawannya. Nomor satu, soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebut A. standar penilaian, B. penilaian, C. evaluasi, D. hasil belajar, D. ulangan. Nah, ini adalah definisi dari standar penilaian kawan-kawan ya. Jadi standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil belajar peserta didik gitu. Itu standar penilaian. Nah, berikutnya,
Number two, selalu ada permasalahan semangat semai persolution. Biar apa? Iya betul. Biar ada selesai gitu kan kan ya. Oke kan kan soal ini masih soal pemanasan. Insya Allah di soal berikutnya akan mengakibatkan untuk soal hotnya untuk materi penilaian gitu ya. Kalau ini masih pemanasan aja dulu ya. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta disebut A. Standar penilaian, B. Penilaian, evaluasi hasil belajar, D. Ulangan. Yang ini sudah dijawab tadi, yang betul adalah penilaian. Jadi ini rong gitu ya. Jadi jawaban Ketut yang B. Begitu kan, Wan? Ansen? Ini mantap. Jadi penilaian itu adalah, kawan-kawan, pengumpulan dan pengolahan informasi. Jadi untuk kita melakukan penilaian itu adalah untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar sedik. Jadi diolah apakah dia bagaimana pencapaian mereka terhadap suatu materi yang diberikan gitu kan. Number 3. Okay. Proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik disebut. Nah, ini apa? Proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik nih secara berkelanjutan, awas, dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan perbaikan hasil belajar peserta didik. Jadi ini penilaian bukan, yang ini bukan, ini juga bukan, ini bukan, yang betul adalah ulangan. Jadi kawan, jadi definisi ulangan itu adalah kawan-kawan, dia adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi kenapa kadang-kadang kan kita suka melakukan ulangan setiap KD gitu kan? Kenapa setiap ulangan di KD? Karena kita akan mengukur dan memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik gitu pada KD tertentu, dan nantinya untuk perbaikan pembelajaran tentunya itu diajarkan ulangan itu. Makanya dianjurkan untuk kita melaksanakan ulangan tiap KD itu, bagusnya seperti itu ya. Itu ulangan, kalaupun enggak tiap, berarti kita memberikan penilaian tiap hari boleh, itu harian, penilaian harian itu berarti disebutnya ya. Kalau ulangan yang sekarang dikenal adalah PH, penilaian harian, ada PU, penilaian PU, bukan PU ya, ada penilaian akhir semester, ada penilaian PAS gitu ya, ada penilaian akhir tahun pelajaran PAT gitu ya. Kalau ulangan itu biasanya tiap KD, kalau selesai KD kita ulangan gitu. Tujuannya untuk jadi memantau apa kemajuan dan perbaikan si belajar sedikit gitu. Enough ya. Oke, next, number 4. Proses interaksi antar peserta didik, antar peserta didik, interaksinya kemudian antar peserta didik dengan pendidik, wah, sumber dan juga sumber belajar tadi udah kan ya. Berarti itu udah definisi dari pembelajaran gitu. Yang ini rung gitu. Jadi jawaban mereka adalah A gitu kan, kan. Understand? Enough. Jadi sedih mantap. Kalau mantap, next, soal number 5. Oke. Di sini sudah sering sebuah masalah gitu, siapapun sama minumnya butuh susu gitu ya. Selalu pun sering cuman my solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Kriteria ketentuan belajar ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik, karakteristik pelajaran dan kondisi satuan pendidikan sebut. Nah, awas, ini ada ketentuan belajar. Kalau ketentuan berarti ada ketentuan lagi, ini dia gitu ya. Berarti KKM ini kriteria ketentuan minimal atau yang singkat dengan KKM. Jadi ini rong. Jadi jawaban itu yang D, gitu kawan-kawan ya. Ada lagi nggak? Ada 6 ya. Oke, gitu kawan-kawan. Jadi KKM itu ada ditentukan dengan 3 cara. Kalau itu tergantung dari daya dukung, sarana prasarana. Bagaimana nih sarana prasarannya mendukung nggak? Gitu kayak penggunaan fokus, media pembelajaran ya. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada intek siswa. Dan kompleksitas kemampuan tingkat kesukaran soal itu baru dibuat KKM. Dinyatakanlah KKM 70 misalkan. Jadi kalau butuh apa KKM itu untuk mengetahui apakah dia termasuk peserta didik yang dinyatakan tuntas atau belum gitu ya. Karena KKM ini mengacu kepada PAP ya, pedoman penilaian acuan patokan gitu ya, kalau saya. Ada PAN, ada PAP penilaian acuan norma, ada PAP penilaian acuan patokan. Kalau patokan itu KKM, masuknya PAP. KKM itu masuknya ke PAP. Ada sudah dimakibatkan video sebelumnya, silakan, tentang PAN dan PAP. Oke, next. Nah, nomor 6. Oke, sampai nomor 6 dulu kawan-kawan ya. Seperti yang Maki katakan, ini hanyalah pemanasan dulu gitu ya. Number 6 gitu ya. Soalnya kayak gini, kita bicara lagi ya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Oh, kok salah ini soal, sorry. Oke, ini bukan, ya, harusnya begini. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk, nah, maksudnya begitu sampai sini nih. Jadi tujuan penilaian, kecuali ini harusnya kecuali gitu. Jadi maksudnya gitu, sorry, ini salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Maki, berarti salah, maki gitu ya. Jadi kawan-kawan, penilaian itu dilakukan oleh tiga, penilaian itu bisa dilakukan oleh satu, oleh pendidik penilaian itu.
penilaian pendidik. Oh sorry, pendidik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar. Ini memantau proses, mengevaluasi proses kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar, yang bukan ini pemantauan ya. Jadi tujuannya itu adalah penilaian itu bisa dilakukan oleh pendidik, kedua oleh satuan pendidikan, itu oleh sekolah. Satuan pendidikan, kalau untuk pendidik contoh misalkan ulangan harian UH atau PH, penilaian harian. Kalau satuan pendidikan seperti adanya apa ini PAS ya, penilaian akhir semester lah, gitu, atau PAT, penilaian akhir tahun gitu, atau UAS kalau sekarang, dulu itu dikenal UAS atau sama UTS gitu ya. Dan terakhir itu sama pemerintah, satu pemerintah ya, penilaian itu dilakukan boleh pas sama pemerintah melalui UNBK, UNBK kalau dulu UN ya, ujian nasional gitu, penilaian berbasis komputer kalau sekarang ya. Jadi gitu, penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh pendidik gitu. Kalau dilakukan oleh pendidik, maka tujuannya adalah untuk memantau, mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar. Jadi kenapa harus diadakan penilaian? Karena untuk memantau perkembangan pembelajaran dan nantinya untuk perbaikan hasil belajar gitu tentunya kawan-kawan ya. Dan untuk memantau kemajuan belajar, apakah peserta didik tersentuh sudah mengalami kemajuan atau tidak di dalam pembelajaran. Kalaupun belum, maka perlu diadakan apa perbaikan hasil belajar atau nanti yang disebut ada nanti program remedia. Nah, program remedia nanti di pertemuan berikutnya insya Allah akan dibuatkan program remedia itu apa. Kemudian ada juga program pengayaan ya. Program remedia dilakukan untuk mereka yang di bawah KKM gitu, intinya sederhananya ya. Kalau ini pengayaan dilakukan untuk kawan, untuk anak-anak ya atau peserta didik yang melampaui KKM gitu. Diajakan ya, ini dia. Mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya akan dibahas. Oke kawan-kawan, barangkali ini sejujurnya bisa diganggu seperti itu. Nama aku mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan gitu ya, sebagai pemanasan dulu. Insya Allah next meeting akan dibuatkan soal-soal yang lebih hot lagi terkait dengan penilaian. Oke kawan-kawan, di samping usaha yang masih marajin dan rujit, maka kawan-kawan tidak lupa untuk masih makannya dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan dan memberikan kemudahannya kepada kita, baik dalam perasaan prosesnya, baik pun dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Semoga Allah SWT memudahkan kita dan kita menjadi mudah dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Oke, thank you for listening. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.